Hi my friends, welcome back again with me Kembulan Bareng Crypto and PLT Coin or P Network Review in April 2024. PLT tomorrow Dallas from Binance is well, ini sendiri sudah kita peringatkan jauh hari sebelumnya di mana PNT ini bakalan di delisting dari Binance tepatnya di tanggal 3 April mendatang. Dan ini benar-benar bakalan terjadi di Binance di mana seluruh perdagangan dari PNT benar-benar bakalan dihapuskan keesokan harinya. Kalau kita lihat posisi dari PNT ini yang potensinya benar-benar lumayan kurang menarik di Binance kali ini yang sempat menyentuh new lows di sekitaran 0,03 dolaran di harganya saat ini, kemungkinan untuk new lows lanjutan keesokan harinya saat PNT benar-benar di delisting, kemungkinan untuk potensi koreksi lanjutan pendaratan di sekitaran 0,02 dolaran sampai ke 0,009 bisa menjadi next koreksi lanjutan untuk P Network ini yang besok benar-benar perdagangannya bakalan dibersihkan atau dihapus oleh Binance. Segitu saja update review terbaru kali ini untuk P Network di April kali ini yang dimana koin ini bakalan dihapus dari Binance. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam P Network, sell now.